kedua. Kenapa? Kan di media itu kan Rujak Sahrini orangnya yang menjual seperti Sahrini. Itu yang sebenarnya menjadi menarik kepada sebuah konsumen. Awal mula berangkat dari sebuah penasaran yang sudah viral di berbagai media, ada yang namanya Rujak Sahrini. Disitulah kami dan sekeluarga menjadi penasaran sehingga antusias untuk mendatangi tempat ini. Hari ini baru pertama kali saya nyampe. Sudah berapa lama Pak yang jualan? Satu bulan Mas. Sudah satu bulan ya? Yang dijual apa saja ini Mbak? Soto. Setahu Mbak kenapa ini kok bisa rame? Ya, kebanyakan konsumen itu banyak yang suka. Mbak, ini per hari berapa porsi yang Mbak siapkan biasanya? Ratusan ya. Sebelumnya nyangka nggak akan ramai seperti ini. Kenapa Mas? Sebelumnya pernah nyangka nggak akan ramai seperti ini. Nggak pernah nyangka. Jualan pertama di sini atau sempat di tempat lain? Nggak di sini. Langsung di sini ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!